Halo YouTubers, kali ini topik vlog akan mengunjungi makam Mbah Marijan. Nama asli Mbah Marijan yaitu Mas Penewung Suraksa Hargo yang lahir di Dukuh Kinahrejo 5 Februari 1927, meninggal di Sleman tanggal 20 Oktober 2010 pada umur 83 tahun. Yaitu seorang guru juri. Mbah Marijan adalah seorang juru kunci Gunung Merapi. Amanah sebagai juru kunci ini diperoleh dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Setiap Gunung Merapi akan meletus, warga setempat selalu menunggu komando darinya untuk mengungsi. Mbah Marijan pada tanggal 29 November 2010 dikonfirmasi telah meninggal dunia yang disebabkan oleh luka bakar karena awan panas yang meluncur ke rumahnya. Kami akan melihat beberapa foto dan bekas-bekas peninggalan Erupsi Merapi tahun 2010. Kami juga mengunjungi makam Mbah Marijan yang berada di Dusun Kinarjo, Kulherjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Terlihat dari beberapa foto yang umumnya masyarakat Dusun Kinarjo mengalami kondisi yang parah. Luka bakar serius diderita. Mbah Marijan enggan meninggalkan rumahnya, meninggal dalam posisi sujud. Tim SAR dan PMI menemukan jasad di kamar pribadi Mbah Marijan. Lihat dari pakaian yang tersisa, meyakini bahwa jasad itu adalah Mbah Marijan. Kini sosok sederhana dan rendah hati ini telah tiada. Kudus Gembel dari Merapi menghampirinya dan membawanya pergi untuk selamanya. Mbah Marijan menepati janjinya kepada Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk terus menjaga Merapi sampai akhir hayatnya. Selamat jalan Mbah, di mata kami sampean tetap rosok. Sampai jumpa ya pemirsa, tonton kami di Topik Vlog. Jangan lupa subscribe channel kami.